Jadikan karakter kita layaknya air, siapapun, apapun, sampai kapanpun tetap dibutuhkan. Dan ilmu tanpa akal ibarat memiliki sepatu tanpa kaki, dan akal tanpa ilmu ibarat memiliki kaki tanpa sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini aku tadi di awal video nunjukin ke teman-teman semua ya, bahwa itu di pagi hari sekitar jam 8 pagi ya, itu cuacanya cerah banget di pagi hari, dan alhamdulillah ini sekitar jam 10:30. Jadi teman-teman semua tahu kan, itu tuh tanaman cabe yang dulu aku bilang gitu udah mulai merah-merah semuanya, rencananya besok mau aku panen gitu ya. Itu cabenya udah greget banget, karena aku tuh sebenarnya masih punya stok cabe sih, tapi melihat cabenya itu pengen manen aja. Insyaallah besok ya aku buatin vlognya. Dan kali ini juga aku lagi ngebuatin kopi palsu dengan bapak saya gitu. Jadi di sini biasa udah biasa gitu, kalau buat kopi tuh gulanya 1,5 sendok dan kopinya 1 sendok gitu aja ya. Jadi ini tuh aku aduk-aduk, kemudian nanti aku antarkan ke tempat tukang. Maksud aku ke Pak suami sama papa aku. Jadi kali ini alhamdulillah ya, masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, sehingga aku bisa memotivasi teman-teman semua dan bisa membuat video-video tiap hari ya. Jadi alhamdulillah ini tuh aku lanjut menggoreng opak ataupun kerupuk ya. Kalau teman-teman semua ingat waktu aku bongkar belanjaan, maksud aku waktu aku bongkar oleh-oleh dari kampung, ini ada salah satunya di sana ya. Karena ini tuh opak puli, kalau teman-teman semua tahu ya, yang dibuat dari bekas sisaan nasi gitu. Namanya kalau di sini kerupuk puli ya. Entah kalau di tempat teman-teman semua apa. Mungkin ada yang samaan ya, bisa komen-komen di bawah juga. Dan ini tuh rasanya enak banget, udah lama gak makan ini, ternyata itu udah enak, kangenin banget gitu. Karena ibu aku itu sering banget nyetok, ataupun bisa sampai sekarung kadang di rumah itu ada kerupuk kayak gini. Dan ini pak tukang-tukangnya ya, ini tuh lagi ngebahas ataupun ngebuat gitu. Jadi sambil berunding ataupun sambil berbicara sambil ngebuat, dan ini tuh training, artinya planningnya pak suami gitu, mempunyai bahan sisaan tapi mau beli rak TV belum ada uang gitu. Jadi memanfaatkan barang seadanya aja, yang penting bisa dipakai gitu katanya ya. Dan alhamdulillah juga alhasilnya juga lumayan bagus. Nanti insyaallah kalau udah jadi aku akan unboxing dan akan tunjukin ke teman-teman semua. Nah itu tadi anak aku itu minta ambilin mukena, katanya mau kelanggar sama bibinya gitu ya. Malah rajin banget, aku dulu juga sering banget kelanggar, tapi hari-hari ini kok kenapa setannya itu jahat gitu ya. Aku kalah sama setan gitu. Insyaallah ya bisa memperbaiki diri lebih baik lagi gitu. Nah ini tuh anak aku sama bibinya gitu lagi lari-lari mau ke musola gitu ya. Musolanya itu di depan rumah aku tuh, kelihatan dari sini, cuman masih ketutupan sama rumah mama aku. Oh ya teman-teman, hari ini tuh di tempat aku anginnya besar banget ya. Hari ini tuh kadang mendung terus kadang panas gitu, dan ini cuacanya lagi panas gitu ya. Nanti bentar lagi juga hujan gitu. Entah kenapa ini musimnya kayak gini, jadinya di sini tuh banyak orang yang sakit gitu, mungkin karena cuaca gitu ya. Jadi musim sakit gitu di sini tuh banyak orang yang sakit karena musimnya kadang panas, kadang juga apa namanya dingin, maksud aku hujan gitu. Nah teman-teman semua, ini tuh aku mau makan dulu ya. Maaf ya teman-teman kalau aku di sini ngomongnya pelan-pelan banget, karena aku lagi sariawan dan sakit banget gitu buat ngomongnya. Dan itu tadi aku makan sama ikan lele, aku ungkep aja gitu, aku goreng terus aku sambal iris dengan apa namanya cabai rawit gitu. Jadi aku lalap jengkol juga sama kerupuk tadi yang aku goreng gitu kan. Dan setelah makan aku lanjut untuk cuci piring, sedikit aja cuci piringnya, karena tadi tuh setelah makan, maksud aku setelah masak tadi pagi udah langsung dicuci-cuci gitu. Dan di sini tuh aku juga lagi batuk banget.
gatel gitu tenggorokannya gitu. Jadi mau diobatin apa aja kalau belum sembuh gitu, maksudnya belum waktunya tuh susah banget gitu ya. Jadi sambil nonton video aku gak bosan-bosan mau menyapa teman-teman semua di rumah. Halo teman-teman semua di rumah yang baru menemukan channel saya, yang baru berkunjung di channel saya, yang gak sengaja nonton video saya ini, aku akan mengucapkan selamat datang dan mari berteman. Semoga teman-teman semua suka, sehingga teman-teman semua berkenan untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih banyak. Nah teman-teman semua tahu kan ini tuh lipat bajuan aku seberapa banyaknya. Ini lipatan 2 hari, maksud aku yang kemarin karena hujan kadang belum terlalu kering gitu, jadi aku jemur lagi gitu sampai 2 kali dan akhirnya menumpuk. Jadi kalau emak-emak itu kalau musimnya hujan itu menumpuk atau panen pakaian gitu ya. Jadi kalau musim hujan itu ya kayak gini lipatannya. Jadi buat teman-teman semua yang sama dengan aku lipetannya banyak, ayo komen-komen di bawah ya, biar kita samaan juga. Nah buat teman-teman semua, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah setia nontonin channel aku, yang selalu nonton video aku dari awal sampai habis. Aku akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena atas dukungan kalian itu video saya ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Semoga saya selalu bisa menginspirasi teman-teman semua di luaran sana ya, yang lagi mager, yang lagi malas, semoga menginspirasi video sederhana saya ini. Teman-teman jangan salfok ya, di belakang aku itu ada kucing aku, itu namanya Rengo. Entah kenapa dia tuh dimanapun aku berada, dimanapun aku larinya pasti dia ngikutin dan pokoknya selalu ngajak bercanda gitu. Tapi kadang-kadang juga greget gitu, gregetin gitu, jengkelin gitu. Kadang aku waktu makan dia tuh selalu teriak-teriak gitu, kayak orang yang anak bayi terus kayak minta-minta gitu, padahal udah dikasih makan, udah dikasih apa, tapi gak ada puasnya gitu kadang. Tapi kucing aku ini kucingnya baik, gak pernah apa namanya, jarang yang kayak kucing-kucing liar kayak gitu, maksud aku yang selalu nyuri ikan asin. Padahal di rumah aku banyak gitu ya makanan yang berbau-bau asin, yang berbau-bau ikan, tapi dia gak pernah buka-buka tutup nasi aku gitu. Dia tuh baiknya kayak gitu, aku senengnya. Jadi menurut aku kucing aku tuh baik gitu, jadi alhamdulillah ya. Dan lanjut juga, ini aku lanjut untuk ngetatain baju-baju yang udah aku lipat-lipat. Teman-teman semua tahu kan itu hasilnya udah alhamdulillah, kalau udah kelar selesai baju ini adem ayem, pikiran itu udah tenang gitu. Buat teman-teman semua ini lagi ngapain nih kegiatannya? Udah beres-beres kah? Udah ngelipat baju kah? Mungkin ada yang lupa, aku ingetin ya. Kalau aku gosoknya nanti aja ya, kalau udah ada waktu senggang gitu. Karena sok sibuk aja, karena kalau udah masak, kalau udah beberes itu rasanya udah capek aja. Mungkin kali ada waktu senggang gitu di lain hari ya. Jadi alhamdulillah banget udah kebeli lemari yang satu ya. Jadi baju-baju ini enggak terlalu banyak menumpuk di sini, dan aku juga belum sempat natain. Nanti ini aku akan bongkar-bongkar semuanya gitu. Dan aku mau pilih-pilihin gitu baju-baju anak aku, baju Pak suami gitu. Nah, ini aku masuk-masukin sini dulu ya biar enggak kelihatan berantakan gitu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan happy watching.